maaf agak goyang sahabat Rari Puja Channel, karena Rari Puja Channel sendiri mengambil gambar. Pak Dewan, tanpa Pak Dewan. Yang di pendopo. Salam sama Bapak ya. Mas Buru, salam sama Bapak ya. Sama Pak Gub. Dari Pak Bayu bilang. Gengnya. Salam sama Bapak Gubernur ya. Siapa, ya. Makasih sudah datang, Mas. Makasih ya. Ayo, kamu mau kasih. Salam ya. Hati-hati. Mari, pamit. Iya, ya. Salam. Saya 2 tahun di BPBD menangani rumah tahan gempa, jadi RTG. Jadi setelah gempa Lombok 2018 itu banyaklah permasalahan data gitu, permasalahan penyaluran dana. Nah, situ dah saya ngurusin bersama ayah mertua saya gitu. Selang 2 tahun, awal tahun ini adalah pekerjaan baru, tapi dari BPBD juga. Itu menghadiri acara akikah di salah satu daerah di Kota Mataram, mendampingi anak dari Bapak Gubernur NTB. Siap-siap. Di sini. Iya. Hah? Kok di sini? Kenapa? Undangan. Undangan. Iya. Enggak. Woi, ini aparasi ini. Iya, ya, siap. Kacau sekali. Iya, dua meda dibilang. Iya, ini kan mobilnya. Hitamnya. Kamu kerja di mana, kok? Kamu kerja di mana? Tadi. Sesi foto-foto bersama anak Pak Gubernur. Nah, siap. 1, 2, 3. Menghadiri acara akikah di salah satu wilayah di Kota Mataram, mendampingi anak dari Bapak Gubernur NTB. Dadah. Hati-hati, Bang. Nggih, siap, Bang. Ayo, silakan. Iya, mari. Ayo,
Kamu dari jauh semua ini, silakan. Apa gak goyang, sahabat Rari Puja Channel? Karena Rari Puja Channel sendiri mengambil gambar. Pak Dewan. Tanpa Pak Dewan. Yang di pendopo. Salam sama Bapak ya. Mas Buru, salam sama Bapak ya. Sama Pak Gub. Dari Pak Bayu bilang. Nge-nge. Salam sama Bapak Gubernur ya. Ya. Makasih sudah datang, Mas. Makasih ya. Ayo, kamu mana? Salam ya. Hati-hati. Mari, pamit. Iya, ya. Salam. Itu tempatnya tempat ulangi lalu Pak, tapi dia ada di bawah dan kemudian di rumah ini juga alhamdulillah terlahir itu laki-laki yang pertama Pak. Kalau yang di Sumbawa ada di Sumbawa buah ada yang pertama ini saya Yang harus habis, belum tahu yang lain. Maaf.